Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kira Pindra 2. Loh, Kira Pindra A. Ini kok ROT ya? Gimana di jiwa? Oke ya, Kira Pindra A. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat pesawat. Oke ya, kita menggunakan ini ya kalau pesawat ya. Tung. Pesawat, kita buat pesawat, baby. Ya, kita buat pesawat. Tak. Oke, oh, ora iki kleru. Pesawat klik. Set. Seperti ini. Nah, setelah jadi ini ditarik, guys. Ya. Ini ditarik seperti ini ya, guys. Nah. Langkah selanjutnya adalah kita klik di sini, bagian sini, sampai sini, tengah. Dibuat blendung lagi. Nah. Oke ya, bos. Nah, seperti ini ya. Terus lagi, selanjutnya, dari sini. Ya, dari sini. Kita tarik ke sini dulu. Baru digeser garis. Oh. Oh. Cucuk pesawat ya. Selanjutnya ya apa ya? Biasanya Malaysia campur-campur rewak ya. Ini agak ke bawah biar gemuk dia ya pesawatnya ya. Iya. Ini agak gemuk, biar gemuk. Biar agak gemuk sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan ini aja ya. Tapi bisa ketika kita menggunakan ini lebih enak gitu. Lebih enaknya gini. Ini taruh di sini. Geser ke sini, tapi ini ditarik. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita membuat lagi pokoknya sistemnya blendung-blendung gitu. Oke, selanjutnya kita buat dari sini ya. Ini tempelkan di sini, kemudian ditarik ya. Nah, jadi agak gendung begini ya. Oke ya guys. Selanjutnya adalah kita akan membuat garisnya dari sini ya. Kita buat garis lurus di sini. Nah, seperti ini. Kita samakan di sini. Oke. Lanjutnya kita tarik garis laris dari ini. Selanjutnya adalah kita buat lagi dari sini lurus ke sini ya. Ini ditarik ke bawah dikit ya. Iya, oke. Kalau sudah jadi begini, lanjutkan lagi guys. Ini kita sampai di mana ya? Biasanya sampai di sini lah. Ma? Sebentar. Apa itu? Ini pesawat. Pesawat apa itu? Pesawat tempur. Tempur. Ini terus taruh sini. Ini. Terus ini ditarik seperti ini. Tarik. Iya, ditarik. Tarik. Nah. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kita buat yang namanya sayapnya. Sayapnya? Kita buat sayapnya. Bagian samping ini ditarik sini. Ya, ini agak melembung sedikit. Melembung? Nah, melembung seperti ini ya. Bisa jadi ini. Ya, ini agak melembung seperti ini ya. Terus ditarik lagi. Ditarik. Ini ditaruh di sini. Itu ikan hiu. Ini agak melembung sedikit. Itu ikan hiu. Iya, belum jadi. Ini nanti pesawat seperti ikan hiu. Hiu. Pesawat jadi ikan hiu. Bisa. Oh, ini kan nanti jadi ikan hiu dan pesawat sekalian ya. Ini takut. Alah, jangan takut. Enak aja. Oh, enak aja gitu ya. Ini ditarik sini kan? Tarik sini. Iya, ini kan begini. Ini ikan hiu. Terus ini ikan hiu. Iya, pesawat ikan hiu. Nah, ini agak seperti ini. Ini. Ya, betul sekali. Nah, terus ya, terus
seperti ini. Agak merendung. Agak merendung. Iya kan? Ya, ini kan agak merendung. Iya, merendung ini ya. Terus ini ditarik lagi dari sini. Tarik lagi. Ya, dari sini sampai ke sini. Sampai ibu. Ya, ini terus ditarik ke sini. Nah, guys. Jadi, terus ditarik garis lurus dari sini terperos. Ini pesawat. Bagus kan? Bagus. Ini terus kemudian dikasih satu lagi yang bagian sini. Samping. Ya, terus sekali. Ini sudah tentu. Iya, betul. Ini ditarik, harus ditarik. Tarik. Oh ya, tarik saya sehatnya loh ya. Tarik, ya. Terus di seperti ini, ditarik. Nah, jadilah pesawat. Oh ya, belum. Ini nanti dikasih kaca. Kaca. Wow, katanya. Kok bunder? Kacanya kok bunder ya? Kacanya jadi bunder. Bunder apa? Bunder, bunder kok bunder ya? Nah, ini ya, ini ya. Jadi bunder. Bunder. Ya, bunder apa bunder? Bunder. Nah, ini katanya kalau depan itu jangan bunder. Kita kasih yang melengkung ya, melengkung. Ya, ini dari sini, tarik di sini, ya kan? Tarik seperti ini, oke? Terus ini ditarik. Nah, jadi melengkung. Nah, ini lagi, ini dari sini, tarik sini, ya. Terus ditarik begini, jadi melengkung. Nah, baru belakangnya dikasih lingkaran besar. Lingkaran besar. Ini ditarik ke atas. Bisa nggak ditarik? Bisa. Ini digeser menggunakan penggeser bisa ya. Ini terus dibuat berapa? 1, 2, 3. Nah ini 3 ya. Ini pakai kanan kiri itu bisa ya. Nah ini kan sudah jadi pesawat. Terus kemudian ini dihapus, bagian sini dihapus. Ini pakai penghapus ini ya. Penghapus ini kita perbesar penghapus, perkecil aja penghapusnya ya. Karena untuk menghapus bagian ini, seprot dihapus ini ya. Dihapus, ini juga dihapus. Ini dihapus. Nah, terus ini yang besar ini juga dihapus. Ini bagian sini dihapus. Nih lihat nih. Itu lihat kan pesawatnya. Nah, itu lihat pesawatnya. Ya. Nah, ini dihapus. Nah. Ini selesai. Awas jangan disenggol. Nah, ini dihapus, bawahnya juga dihapus. Pelan-pelan ini kurs apa itu? Mouse-nya ditahan ya. Klik kiri, ditahan. Jangan dilepas dulu, baru ketika dilepas, tik. Nah, jadilah pesawat. Tinggal mewarnai ya, guys. Iya, kita warnai apa? Warna pesawatnya? Warna pelangi. Merah dulu ya. Atau dikasih warna pelangi? Kalau dikasih warna pelangi begini, dikasih ini ya. Ini dikasih ini dulu ya. Ini dikasih ini dulu, biar nanti jadi pelang. Nih, misalnya ini ya. Kita kasih. Ini belum selesai. Oh, belum selesai. Ini jadi merah. Oh, kok merah ya? Ini ganti hitam. Nah, ini ditekuk. Kalau kan enggak bisa ditekuk ini. Nah, cari yang bisa diblendungkan. Nah, ini ya begini ya. Ini terus diblendungkan. Terus lagi. Ini lagi ke sini kemudian diblendungkan. Terus lagi dari sini ya. Oh, salah. Lagi ya, Sabgas ya. Ini sampai sini. Ini lihat dulu. Nanti dikasih warna ya. Ini diklik lagi dari sini. Kasih sini. Ya, seperti ini. Terus lagi. Ini belum selesai. Nah, ini terus seperti ini.
terus ditarik juga. Nah, ini sudah berbentuk pesawat. Ya, boleh. Ini dikasih ini boleh, malah bagus ini misalnya ya. Sebentar. Oh, sebentar nopo lah. Terus ini dikasih seperti ini ya, teman-teman. Kita buat seperti ini biar ada variasi ya. Nanti kita kasih warna yang tadi. Nah, terus kita kasih lagi dari sini ke sini. Kemudian kita kasih warna melengkung. Terus ini agak ke sini ya, agak melengkung. Nah. Oke, tambah satu lagi biar tambah keren, bosku. Seperti ini. Seperti ini, kemudian dibiarkan dulu. Ada variasi seperti ini, gedung-gedungnya di mana? Agak ke sini ya. Nah, oke ya. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita mewarnai menggunakan embernya ya, embernya. Oh ini agak sebentar. Ini kurang pas ini ya. Kasih. Waduh, banternya cah. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian dikasih warna ya. Merah. Kasih warna biru. Ini kasih warna biru. Ini kasih warna merah. Ini kasih warna hijau. Terus ini kasih warna ungu. Nah, ini kasih warna coklat. Terus dikasih warna kuning. Ini juga kuning, ini kuning ya. Oke guys, jadi guys terap. Kalau untuk warna terserah kalian ya. Terus kemudian dikasih airbrush ya. Dikasih semacam apa ya, mega. Kalau ini dikasih warna, biasanya kalau ini seluruhnya dikasih warna apa ya, biru muda ya. Biru muda seperti ini. Terus kemudian dikasih airbrush warnanya putih. Nah ini seolah-olah, ini diperbesar aja ya guys. Jadi seperti ini. Nah buat mego. Buat megonya ya. Buat mego. Terus dikasih ini ya, set ya. Pakai ini ya. Set. Nah, ini bisa. Nah, ini mego-megonya ya, boleh ya. Kasih mego-megonya ya. Nah. Set. Nah, dikasih mega ya. Nah, kasih air beras. Kasih beras. Biar agak nyampur gitu ya, guys. Nah, oke ya. Jadilah pesawat. Oke, guys. Loh, lihat deh. Oh, enggak ada baling-balingnya. Gimana ini baling-balingnya? Cara membuat baling-balingnya gimana ini? Aduh, pakai ini aja ya. Pakai ini aja ya, baling-balingnya ya. Warnanya dikasih hitam, terus baling-balingnya dikasih warna apa itu, hitam, terus dikasih dalamnya warna coklat lah ya, biar sama. Atau orange. Ada baling-balingnya. Oke. Bagus ya, oke ya. Kalau pengen membuat bagian belakang sini, misalnya kepengen dibuat apa itu, seperti ini juga bisa. Nah, ini yang bagian belakang ini, pakai yang gerdung-gerdung aja ya, biar enak gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari sini tak apa itu, gerdungnya seperti ini. Terus diklik lagi di sini, klik di sini. Misalnya, nah seperti ini, terus ditarik seperti ini,
Kemudian baru ditarik garis lurus. Nah, garis lurus seperti ini. Bisa ya. Ini dihapus yang bagian tengah, jangan lupa dihapus yang bagian sini, teprot. Nah, ini langsung kita cop menggunakan warna misalnya coklat ya. Coklat, cok, kita cop semua. Nah, ini jadi ya. Jadi seperti itulah pokoknya gelendung-gelendungnya kita samakan. Oke. Demikianlah tutorial untuk grafik draw art kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan salam sukses selalu dan terus berkarya. Oke. Assalamualaikum.